simpan kursor di sini, kemudian kita tarik sampai bulan Desember. Oke, kita lihat ya. Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung persentase kenaikan dan penurunan menggunakan Microsoft Excel. Saya sudah menyediakan contoh, di sini ada nama pegawai dengan gaji pokok tahun 2021 dan gaji pokok tahun 2022. Kita akan melihat berapa persen perubahan, baik itu perubahan naik maupun perubahan turun. Cara menghitungnya bagaimana? Kita langsung saja klik di sini, kemudian Anda ketikkan sama dengan, kemudian gapok yang 2022 ini Anda klik, kemudian dikurangi dengan gapok tahun 2021. Nah, jangan lupa Anda sebelumnya harus berikan tanda kurung, karena kita akan membagikan selisih ini dengan nilai sebelumnya yaitu gapok 2021. Kita bagikan ke gapok 2021, kemudian enter. Maka hasilnya adalah 0,2. Nah, kita ingin merubah menjadi persen, kita tinggal ganti saja. Klik di sini persen style. Nah, maka kenaikannya adalah 20%. Dari 10 juta ke 12 juta adalah 20%. Betul ya? Untuk selanjutnya ke bawah kita tinggal kopikan saja ya. Simpan kursor di sini. Kemudian tarik ke bawah seperti ini. Untuk yang supervisor dia 8 juta tetap ya, sehingga tidak ada persen perubahan, 0%. Untuk teknisi dia naik 10%, naik 500.000. Untuk administrasi dia turun 10%. Sedangkan untuk marketing dia mengalami perubahan kenaikan 7%. Itu contoh yang pertama, gampang ya. Sekarang contoh yang kedua. Saya sudah menyediakan tabel di sini, pendapatan hasil penjualan dari Januari sampai Desember. Kita ingin melihat perubahan setiap bulannya, apakah ada kenaikan atau bahkan mengalami penurunan. Nah, ini di bulan Januari ke bulan Februari. Naiknya ini berapa persen? Nah, kita coba lihat di sini, rumusnya sama dengan pendapatan di bulan Februari dikurangi pendapatan di bulan Januari. Ya, kita lihat, kita cari dulu selisihnya ya. Jangan lupa di sini gunakan tanda kurung karena kita akan membagikan dengan pendapatan sebelumnya yaitu pendapatan di bulan Januari. Kemudian tekan enter. Hasilnya masih desimal ya, karena di sini masih general. Kita akan rubah ke bentuk persentase. Nah, ini percentage, atau klik tombol yang ini. Oke, maka persen perubahannya adalah naik 3%. Nah, ini angkanya boleh kita tambahkan desimalnya supaya lebih akurat. Silahkan 1, 2, atau 3 angka di belakang koma, silahkan. Misal saya ingin mendapatkan 2 angka di belakang koma saja. Selanjutnya kita bisa kopikan langsung ke bawah ya. Simpan kursor di sini, kemudian kita tarik sampai bulan Desember. Oke, kita lihat ya. Dari Februari ke Maret mengalami kenaikan ya, sedikit, 1,47%. Sedangkan dari Maret ke April dia mengalami penurunan, minus. Dari 85 juta ke 82 juta, sehingga mengalami penurunan min 4,39%. Dan seterusnya di bulan Mei naik, Mei ke Juni mengalami penurunan, sampai bulan Desember kita bisa mengetahui setiap bulan apakah pendapatan kita naik atau turun dari bulan sebelumnya. Mudah ya cara melakukan atau cara menghitung persentase kenaikan dan penurunan di Microsoft Excel. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.